Pemirsa, malam Idul Adha 1443 Hijriah dimeriahkan warga Gianyar Bali dengan takbiran keliling. Hal serupa juga dilakukan masyarakat Kabupaten Jayapura, Papua dengan berkeliling menggunakan puluhan mobil. Setelah absen selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19, kini takbiran keliling menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah kembali digelar di Gianyar Bali. Sabtu malam, ratusan warga Muslim dengan membawa pernak-pernik serta alat musik berkeliling di sepanjang jalan kota Gianyar. Anak-anak hingga orang dewasa antusias ikut serta dalam takbir keliling ini. Sejumlah aparat dari Polsek Gianyar turut hadir untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Kan personil kurang lebih 87 personil. Jadi terbagi terpenggal-penggal yang ada di seputaran yang akan dilalui oleh takbir keliling ini. Untuk protokol kesehatan tetap kita berkoordinasi dengan pihak masjid agar menyampaikan penggunaan masker utamanya, termasuk juga cuci tangan sesuai dengan prokes yang berlaku saat ini. Sementara itu di Kabupaten Jayapura, Papua, umat Muslim juga menggelar takbiran keliling menyambut Idul Adha 1443 Hijriah. Pawai takbir keliling ini dimulai dari halaman Masjid Agung Al-Aqsa dengan rute pawai di pusat kota Sentani. Pihak kepolisian membatasi takbir keliling ini maksimal 30 kendaraan roda 4. Kendaraan dibatasi sesuai dengan arahan dari Kapolres. Sekitar 30-an kendaraan tadi yang mengikuti takbir. Pawai takbir menyambut Idul Adha ini turut dihadiri sejumlah pemuda gereja di Kabupaten Jayapura. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan semangat toleransi dan kerukunan umat beragama. Tim Liputan iNews melaporkan.